Balik lagi bersama gue Johan Anderson, dan kali ini kita mainin Slime Rancher lagi, bro. Dan ya, bro, gue pengen ini, bro, jual-jualin yang namanya plot-plotnya, bro, karena kita butuh uang untuk sebuah kandang. Kita di sini masih kekurangan 2 slime, ya, bro. Kandang untuk red slime dan juga kandang untuk si fosfor slime. Gua hampir lupa nama slime-nya apa, yang atuh lagi, ya. Jadi gua minta tolong kalian banget kalau buat nemenin gua jualan plotnya, ya, bro. Semoga kalian nggak bosan untuk nemenin gua jualan plot. Dan gue pengen lihat juga berapa sih hasil yang bisa kita dapat dengan jualan plot-plot yang kita punya, bro. Dan kemarin tuh ada yang kristal campur pink largo, itu kerennya setengah mati. Kalian boleh komen di bawah, kristal slime kita dicampur sama si pink slime atau dicampur dengan dia ini nyampurnya sama red slime kemarin kalau nggak salah, tapi gue nggak tahu bisa nggak ya kristal slime dicampur dengan si rock gordo, siapa sih, rock slime. Nah, itu dia. Kalian komen dulu kira-kira enaknya gimana. Kalau misalnya tawarannya menarik, nanti akan kita coba untuk menggabungkan para slime, karena kita masih belum gabung-gabungin slime kecuali slime yang ini, karena sebuah kecelakaan pink largo ini, sebuah kecelakaan, makanya terjadi sebuah slime seperti itu, pink boom largo. Oh my god, poodle slime-nya nyangkut dan keembat ke gua. Oke. Luar biasa kamu ya, anak, ya, luar biasa. Poodle slime-nya balikin satu. Wuhu. Dan ya jualin lah, mau ngapain lagi? Wait, kita masih ada tuh. Ini harganya 6 mulu ya. Rock plotnya juga udah mulai murah, cuma 15 doang. Tidak ada perkembangan. Yang mahal itu adalah sekarang si plotnya yang dari red slime, yang kristalnya juga turun nih, 49, kemarin 80, bro, cuma sekarang turun. Cuman it's okay lah, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Kita ambilin dulu plotnya, kita jual-jualin, dan kita buka kandang baru untuk si red slime. Semoga red slime itu kalau kena matahari nggak masalah ya. Ayo dong. Masih cuman. Ayo dong. Yang banyak dong. Gua dapet email dari KC. Oh my god, ini kandangnya begini amat ya. Activate. Oke, dapet 8, lumayan lah. Kita akan jualin dulu dan kita lihat cukup nggak ya buat buka satu kandang baru. Dan gue juga ingat, bro, ada yang komen katanya, bang, kalau yang fosfor slime bukanya yang tempat sebelah sana aja, bang, yang kemarin barusan kita buka itu, karena di sana kan kandangnya tersimpan dalam goa ya, bro, ya, jadi slime-nya aman, kita nggak usah bikinin yang namanya air net lagi ya. Jadi kayaknya kita bakalan kesana dan kita lihat, bro, harganya berapa sih buat buka kandang. Aduh, nabrak. 3000 cukup nggak ya? 3000. Nih, kita taruh di sini aja. Koral harganya cuma 250, bro, ternyata. Dan kita akan purchase satu di sini. Satunya lagi ada di sini. Nah, yang ini bakalan gua naikin dulu air net, high wall. Air net itu ini, bro, biar gua salah. High wall bukan air net, dan cut slime-nya kita taruhin sini aja, dia makanannya veggie. Dan wow, tuh, bro, kalian lihat kalau kita deket-deket ada kayak logo-logo nuklir, dan gitu kayaknya akan mengurangi darah kita suatu saat nanti, bro. Dan yang ini kita bakalan seperti biasa beliin high wall dan juga air net, yang pasti plot collector. Lidah gue ngomongin nyangkut-nyangkut ya dari tadi ya. Ini juga bakal ngebeliin plot collector. Astaga. Dan sekarang kita akan ngambilin yang namanya si
fosfor, karena fosfor itu keluarnya cuma malam, jadi ya it's time. Ini waktunya sok-sokan bule lu tong tong. Mana fosfor? Tuh. Fosfor. Gue pengen fosfor yang fosfor biasa. Ah. Fosfornya fosfor. Kemana. Fosfor slime makanannya fruit, tapi alah. Gue pengen lihat dia berubah gara-gara makanin plot atau makanin plot. Katanya makannya fruit, tapi plot juga dimakan sama si fosfor slime. Okay, si fosfor slime-nya itu enggak konsisten ya, teman-teman ya, ternyata ya. Dan di sini ada boom plot banyak banget, bro. Dan kalau kalian lihat, mereka sudah mulai kelaparan. Kita enggak pernah ngasih makan untuk si boom slime kita. Jadi sekalian mumpung kita di sini, kita kasih makan, dan mereka udah berkembang banyak banget karena ada yang ngomong kebanyakan ya. Ada yang ngomong hen-nya ini satu rostro satu hen itu dia nanti akan berkembang biak. Jadi gue pengen nyobain buka satu kandang ayam lagi, tapi di sebelah sini mungkin ya, kita cobain sini. Boleh silo koop ini buat kandang ayam. Dan gue habis ya nih, gue taruh ke sini dan kita lihat nanti dia akan berkembang atau enggak, sambil kita ngumpulin uang buat mengupgrade kandang-kandang si ayam itu. Nah sekarang kita sudah punya fosfor slime nih, bro. Hari ini kita bakalan naruhin si fosfor slime. Dan gue pengen nyampur fosfor sama apa ya? Oh, gue belum ngasih makan buat dia, bro. Gue lupa. Kelupaan. Yuk, kita embat aja. Embat aja semuanya. Segini cukup lah. Buat jaga-jaga juga mereka di dalam, biar dia nggak kelaparan nih. Tuh, mereka langsung pada makan dong. Pada kelaparan dong ternyata. Dan kita taruhin fosfor slime ini sebenarnya murah ya, bro. Murahnya, plotnya murah, cuman gue pengen punya aja, komplitin gitu loh. Gue pengen punya semua slime. Di sini ada bacaan dan tulisannya dia taruh semua ini full sama dengan fosfor slime. Dan kalau malam melihat dia menari-menari, karena kan dalamnya nyala-nyala tuh. Tuh, kayak kunang-kunang gitu, lucu ya. Nggak penting sih catatannya sebenarnya, cuman pengen aja gue baca, penasaran. Kai, karena di dalam butuh fruit dan veggie, jadi gue akan buka mulu. Uangnya aja kagak ada ya, Pak ya. Gue mau ngasih makan dulu. Ya. Gue kira udah terakhir panen, ternyata masih bisa panen lagi. Gue pengen naroin dulu makanan-makanan ini ke tempat-tempat si slime. Slime yang makanannya buah-buahan. Karena besok pagi mereka harus makan lagi. Jadi kita dapatnya double. Disitulah triknya. Di sini kita taroin dulu beberapa. 15 aja. Ini gue ambilin dulu. Yang ini buat si rakus ya, buat si pink ini. Rakus yang semua dimakan. Yang enggak tahu arah tujuan hidup, ngomong apa lagi. Wait, kita kasih makan dulu untuk si kristal slime-nya karena lumayan mahal, bro. Kristal slime ini dia makannya veggie. Okay, semuanya aja. Dan kita akan cari carrot dulu untuk ngasih makan si cloud slime. By the way, si fosfor juga makannya buah-buahan ya, bro ya. Jadi kita akan kumpulin dulu, terus kasih makan, baru bisa kita tinggal tidur. Okay, selamat pagi guys. Kita belum upgrade ini, harganya 1.500, ada pet upgrade. Jangan-jangan
yang di episode kemarin gue bilang ada updatean ini gara-gara 7Z itu deh bro, kayaknya bro, bukan gara-gara updatean terbaru. Dan dia belum tumbuh lagi. Oke. Di sini saya merasakan kekurangan makanan-makanan untuk para slime kita, bro. Apalagi yang tipenya fruit. Nah, itu dia. Nih, itu dia. Contohnya tuh, karena dia belum tumbuh lagi, ya sudahlah, bro, enggak apa-apalah. Kita ambilin dulu yang di dalam. Kemarin gue baru cuma ngasih makan dia doang. Dia enggak mati dong. Yai. Gue cuma ngasih makan dia doang karena Lordnya harganya mahal, jadi dia yang gua prioritasin. Mereka makan mulu, cuman Lordnya nggak keambil. Nih, oke. Udah ada 11 dari Rat Plot aja udah mahal. Karena satunya 60 ya. 60, 70, lupa. Kita lihat aja bro, berapa sih harganya? Harganya 71 dong. Jual ah. Oh my god, sekarang nyari uang semakin gampang. Yang sebelah sini kita udah kumpulin semua. Yang sebelah sini baru kristal, yang tiga ini gua enggak tahu. Yang ini udah, yang dua ini gua enggak tahu nih dapat dari mana. Slime-nya kayak apa? Dan kita hanya kurang 4 slime aja, bro. Yang ini 494 dong. Kita kekurangan 4 slime doang, ngumpulin 4 slime. Kurang itu doang. Wait. Gue pengen nyobain bro untuk ngambil ini rock plot. Ngasih ke pasport, bisa nggak ya? Pasportnya berubah jadi biru begitu. Kalau makanannya ini, oh bisa bro. Wow. Makanannya sekarang jadi veggie and fruit. Wow. Wow, bisa dong. Ayo dong, dimakan dong. Woi. Ya, keambil. Jangan diambil, biarin dia makan dulu nih. Satu, dua. Satu lagi. Ya, elah. Pospor. Nih. Yeay. Nice one. Asik. Fosfor slime-nya berbatu-batu. Yang kristal slime-nya kan, kalau digabungin sama rock plot percuma ya bro, karena bentuknya jadinya sama aja nanti. Yang kristal slime-nya kita campur sama apa ya? Kristal slime sama rat slime gitu? Bisa nggak ya kristal slime sama rat slime? Oh my god, sebenarnya ini udah bisa, udah bisa kita cabut karena kita udah punya. Jadi kita nggak butuh kandang banyak-banyak sebenarnya bro. Cuman gua galau. Gua minta kalian tulis komen di bawah enaknya. Semisal kayak tadi, yang fosfor udah gua gabungin sama yang rock. Yang rocknya dihilangin atau enggak? Biarin yang fosfor plus rock aja atau gimana? Atau kalian komen di bawah ya bro ya. Yang ini dibuang atau enggak, karena kita udah punya yang hasil gabungannya. Itu bro. Dan wow, kamu sudah berkembang biak lagi plotnya. Nice one. Poodle plot kita juga kayaknya kurang deh. Kurang banyak deh. Kita cuma punya 1, 2, 3, 4 4 doang. Harus kita ambilin lagi agak banyakan sebenarnya. Cuman ntar dulu aja deh bro. Uang gue sekarang 883 dan gue pengen jual-jualin plot lagi karena kita masih kekurangan buka satu tempat ini bro. Ini harganya agak-agak mahal sebenarnya. Dan activate 10.000 delap trans expansion tuh. Ini gue penasaran dalamnya kayak apa, dan mungkin kah ini menuju ke tempat yang baru atau enggak. Nah itu dia, itu dia bro. Tapi sekarang biarkanlah saya untuk jual-jualin plot-plotnya dulu bro, karena saya butuh uang buat mengembangkan beberapa lahan ya. Nah bro, gue pengen nyobain ini nih bro, karena kita belum pernah nyobain ini. Dan gue melihat di sini dapatnya 20 pogo fruit dan 3 onion. Ini lumayan karena kita kekurangan yang namanya vegetable. Jadi
gue pengen nyobain. Yang pertama ini dia butuh 2 Rusro. Nah, ini butuh 4. Dan offline. Oke. Dan tiba-tiba offline. Kita dapat aja keluar dari sini cetung gitu kan ya. Ini offline, kita enggak bisa nuker lagi. Mungkin besok baru bisa ditukar. Oh my god, no. Ini jangan dibuang. Sayang, Pak. Sayang. Rusronya balikin, hennya juga balikin. Dan ya, kandang ayam kita mulai sepi, bro. Dan gua mau bukain tempat di sana untuk makanan mereka semua ini. Jadi gua akan buka yang di sini aja mungkin. Yang ini garden ya namanya ya, garden purchase. Kita akan taruhin onion. Yang ini juga kita garden purchase, kita taruhin onion. Dan yang ini juga kita purchase buat ditaruhin yang namanya onion. Nah, kita nanti semua kalau onion tuh ada carrotnya juga, bro, ternyata. Wow. Semuanya akan terisi sama buah-buahan. Sayur ya, bukan vegetable, sayuran, bukan buah-buahan. Mereka udah makan dong, langsung dong. Nih ada buah-buahan lagi nih, pogo fruit nih. Dimakan. Mereka ini rakus juga loh, bro, ternyata makan mulu loh. Udah gue kasih makan, dia masih makan lagi dong ternyata, bro. Bagus deh, gue butuh plotnya nih. Mumpung si fosfor slime juga mahal kan ya, satunya 30-an N itu. Jadi kita jual-jualin dulu, bro. Sekarang, wow, uang gue udah 2339 lagi. Wow, it's amazing. Yai. Dan ya, bro, gue rasa untuk hari ini cukup sekian dulu aja, bro. Kita berjalan-jalan di dunia Slime Rancher. Kita udah buka kandang baru dan juga udah buka ini untuk tempat makanannya. Dan gabungin si Rock Slime dengan Phosphor Slime. Jangan lupa, bro, seperti biasa untuk like video ini kalau kalian suka. Dan jangan lupa untuk komen di bawah, share video gue biar teman-teman kita semakin banyak. And kalau kalian belum subscribe, silahkan subscribe ya, bro. Bantu saya untuk terus berkembang. And bye-bye.